Drop it. Hai, perkenalkan nama saya Prima. Saya dari Universitas Budi Buwana. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Kewirausahaan 2. Di sini saya akan membahas tentang bisnis plan yang saya jalankan, yaitu dengan usaha saya yang bernama Ska Fotograf yang beralamat di Alamanda, Bekasi. Adapun agenda yang bakal saya bahas di presentasi ini yaitu ada 5. Yang pertama, problem statement, introduction, team, organization, dan project plan. Problem statement. Perkembangan dunia fotografi yang sedemikian pesatnya, terutama di bidang fotografi wedding, foto studio baik, modeling, menarik perhatian masyarakat banyak. Kami melihat adanya peluang yang cukup besar untuk dikembangkan, terutama foto bayi yang berkonsep masih agak kurang. Kami ingin mengembangkan dunia foto menjadi lebih luas. Introduction. Ska Fotograf sendiri adalah suatu usaha fotografi yang mempunyai konsep foto yang berbeda. Usaha ini bergerak di bidang fotografi yang berusaha untuk selalu mengeluarkan ide-ide segar di dalam fotografi. Ska Fotograf didirikan pada Agustus 2018 dengan 2 orang anggota yang masing-masing memiliki keahlian yang bagus. Kami ingin menunjukkan bahwa konsep yang kami tawarkan menjadi yang menarik untuk difoto dan ingin mengkomunikasikan kepada masyarakat pesan apa yang disampaikan oleh hasil foto itu sendiri. Maka dari itu, Ska Fotograf mempunyai konsep yang minimalis, lucu, meriah, namun tetap diperuntukkan untuk masyarakat yang menengah ke atas. Contohnya adalah konsep Natal. Objek yang difoto satu paketnya bertemakan Natal, atau konsep yang belum ada digunakan oleh orang-orang. Tim. Sebelum masuk ke tim, kami memiliki misi dan visi. Adapun visi kami yaitu mengembangkan fotografi di Indonesia, terutama di bidang fotografi konsep alam. Ingin menghasilkan foto yang lain daripada yang lain. Ingin menunjukkan bahwa apapun bisa menjadi objek yang menarik untuk difoto. Ingin membantu restoran dan kafe yang berkeinginan untuk mengembangkan promosinya melalui foto. Misi. Berlatih dan menambah pengalaman di bidang fotografi. Mengajukan proposal ke calon klien, menambah pengetahuan dan referensi untuk lebih berkembang lagi. Struktur organisasi, yaitu Parlin sebagai koreografer dan marketing. Tugas beliau adalah mengarahkan komposisi objek foto dan environment-nya, sekaligus menjadi penghubung dengan klien. Karakter, mempunyai ide yang unik dan bisa berpresentasi dengan baik. Prima, yaitu saya sendiri sebagai fotografer dan supplier dan editor. Tugas saya yaitu mengambil objek foto yang bagus dan berkonsep, sekaligus menyediakan segala keperluan fotografi. Karakter saya bisa menghasilkan foto yang terbaik dan koneksi untuk membeli barang cukup mudah, dan sebagai editor pastinya. Sasaran pelanggan. Sasaran pelanggan kami yang terdiri dari 5, yaitu pernikahan, baby photo, acara wisuda kalangan menengah, dan acara lain-lain. Target omset kami. Seperti yang tertera di layar, teman-teman bisa lihat di modal awal dan biaya operasinya per bulan hingga omset per bulan kami sajikan di layar. Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri keuntungan dari bisnis yang saya jalankan ini. Adapun media promosi kami yaitu melalui Instagram, Facebook ADS, kerjasama melalui partner, dan juga video-video promosi di YouTube. Ini adalah contoh dari foto bayi yang kami lakukan. Ini beberapa sampel foto kami. Mungkin sekian presentasi yang saya lakukan. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Jika teman-teman berminat untuk memakai jasa kami, bisa hubungi kami melalui Facebook, Twitter, dan YouTube. Sekian dan terima kasih.